Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi cara menghilangkan baret pada kaca lampu motor atau kaca lampu yang berjenis mika. Ini baret bekas keserempet atau jatuh. Langsung saja kita mulai pengerjaannya. Siapkan amplas dan batu hijau atau longsol. Kita plastik dulu lantainya agar tidak kotor. Kita mulai dengan mengamplas amplas kasar. Kita mengamplas bertujuan agar permukaannya menjadi rata. Hasilnya sudah terlihat, permukaan baret sudah menjadi rata karena sudah kita amplas. Langkah kedua, kita menggunakan amplas halus agar permukaannya menjadi lebih rata. Kita amplas sampai permukaannya benar-benar halus. Untuk finishing, kita menggunakan batu hijau atau langsel tadi. Kita oleskan pada permukaan mikanya sampai rata. Lalu kita usap pada kain, menggunakan kain, sampai permukaannya benar-benar terlihat halus atau kinclong. Ini dia hasilnya, sudah mulai terlihat. Berhasil atau tidaknya tergantung pada langkah awal saat pengamplasan. Saat pengamplasan tadi harus benar-benar permukaannya menjadi rata agar baretnya tidak terlihat lagi. Kita tambahkan lagi langsungnya sampai benar-benar terlihat mengkilap. Semakin terlihat mengkilapnya, bahkan terlihat seperti baru.
Bagi Anda yang belum tahu langsol itu apa atau batik hijau, silakan cari di Google apa itu batik hijau dan atau langsol tadi. Jika Anda ingin membelinya, biasanya tersedia di toko bangun. Sudah selesai. Sangat kinclong. Jangan lupa like dan subscribe and comment, dan